الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياك بتقوى الله فقد فاز المتقون. سلام جمعان يا رحمة الله مرينا كده ningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya, mengikhlaskan setiap amal, semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah, serta memukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Menjelang sambutan hari kebangsaan, memperingati ulang tahun kemerdekaan negara kali ke-65 pada 31 hari bulan Ogos, mimbar akan membicarakan tajuk khutbah kemerdekaan nikmat yang wajib disyukuri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi izkuru ni'matallahi 'alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasrumunakum su'al 'adzab yusabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Surah Ibrahim ayat 6. Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang lelaki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang menginginkan itu suatu ujian yang besar daripada Tuhanmu. Jika kita menjadi tempatan sejarah, Melaka pada satu masa dahulu ialah sebuah kerajaan yang hebat, melaksanakan pemerintahan yang adil berlandaskan adat setempat dan syariat Islam, serta berperanan sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan pedagang timur dan barat. Melaka berupaya mengalahkan angkatan Daud Syam yang cuba menyerang dan pernah menaungi kerajaan Fatoni di Selatan Syam. Melaka jatuh ke tangan Portugis bukan kerana kekuatan angkatan laut Portugis, tetapi kerana berlaku krisis dalaman apabila sebatang besar serta pembela pemilih untuk menyokong Portugis. Bermula daripada penjajahan Portugis yang bertapak di Melaka pada 24 Ogos 1911 bertukar ke Belanda, disambut oleh Inggris dengan segala tipu muslihat berjaya meletakkan seluruh tanah Melayu di bawah kuasa penjajah. Dicuri seketika oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Sebelum kembali berada di bawah jajahan Inggris, tanah Melayu melalui zaman penjajahan selama 446 tahun sebelum diisytiharkan sebagai sebuah negara merdeka bernama Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Jika disurati dokumen perundangan, didapati faktor penentu kepada kemerdekaan dan perubahan perlembagaan persekutuan sebenarnya mempersingkan persetujuan raja-raja Melayu dengan persepahaman mahu mempersekutukan posisi-posisi kerajaan negeri Melayu dengan dua buah negeri selain bagi maksud membentuk sebuah kerajaan pusat yang kuat. Proses perundingan kemerdekaan Melayu bermula apabila rancangan Melayu Dunia dibatalkan asas pembinaan negara bangsa tanah Melayu dilandaskan pada perjanjian negeri yang ditandatangani oleh 9 orang raja Melayu dengan kerajaan British pada 21 Januari 1948. Perjanjian yang disetujui oleh raja-raja Melayu membuktikan jiwa besar raja-raja Melayu
menyerahkan kedaulatan kuasa negeri kepada persekutuan agar terbina sebuah negara bangsa dinamakan Persekutuan Tanah Melayu yang menggabungkan 9 negeri Melayu bersama 2 negeri Selat. Muslimin yang dirahmati Allah, suara yang digemakan, gerak yang dilaksanakan, hajat dan doa yang dikuhunkan pada rakyat bumi ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi 31 Ogos 1957 di hadapan 9 raja Melayu, Persekutuan Tanah Melayu disiarkan sebagai sebuah negara merdeka oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Almarhum. Diikuti 7 kali lagu merdeka disusuli pengibaran bendera Persekutuan Tanah Melayu yang tembakan meriam. Kelahiran sebuah negara baru dilengkapi dengan lamun azan, kemudian dengan doa yang dipimpin oleh Syekh Haji Ahmad bin Muhammad Sa'id, Mufti Negeri Sembilan. Doa yang dibaca pada pagi pengisytiharan kemerdekaan mengandungi 4 perkara utama. Pertama, pemimpin yang adil serta menjaga agama dan rakyat berteraskan undang-undang. Ya Allah, anugerahkan taufik kepada 9 pimpinan awam, jemaah menteri, para sultan dan raja, serta pemimpin negara bagi menjaga kehendak-kehendak agama, memelihara hak istimewa umatnya, menegakkan keadilan dalam undang-undang dan berpegang kepada keindahan Islam. Kedua, bangsa Melayu yang maju dan tidak sesat, ya Allah, jadikanlah mereka ejen perubahan hal keadaan orang Melayu agar bangsa ini meningkat maju dan ke hadapan sehingga tercapai cita-cita yang diidam-idamkan. Ya Allah, bantulah bangsa Melayu, bimbinglah serta jadikanlah kami menjadi sebaik-baik manusia, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau kurniakan kepada umat Islam yang telah menikmatinya, bukan sebagian orang yang Engkau murkai dan bukan orang yang sesat. Ketiga, kesejahteraan hidup kegermanian kaum. Ya Allah, hindarilah kami daripada sebarang kesusahan, sejahterakan kami daripada segala yang boleh memudaratkan, biarlah kami daripada segala buruk lagi keji yang tunaikanlah segala yang diharap dan dihajati. Harmonikanlah antara kami dan bangsa lain selain kami, hingga kami sentiasa dalam keamanan dan keselamatan. Isikkanlah kami dengan segera daripada segala kepayahan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha menghormati segala yang penyayang. Keempat, keselamatan negara serta peringatan tidak bersifat lampau dan melakukan kerosakan. Ya Allah, jadikanlah bagi bangsa kami, kaum yang lain dan negara ini penjaga daripada segala bala yang menghalang kami dan mereka daripada sebarang pencerobohan. Bantulah kami menewaskan segala musuh dan orang yang dengki. Zahirkan kemarahan-Mu dan kemurkaan-Mu kepada orang yang melampau dan yang melakukan kerosakan. Dalam suasana menyambut hari kebangsaan memperingati ulang tahun kemerdekaan generasi hari ini, wajah melawati dan menghayati doa yang dipohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara disiarkan sebagai sebuah negara merdeka 65 tahun yang lalu. Mimbar ingin memperingatkan, pertama, rakyat menghargai dan menghayati arti kemerdekaan dan bersungguh-sungguh berusaha mempertahankannya, bertindak segera dan tegas, memberantas sebarang kekuatan jahat dan pihak agar peristiwa sedih kejatuhan kerajaan Melayu tidak berulang. Kerajaan Melaka tidak berulang. Kedua, kemerdekaan merupakan hantaran yang amat terbesar kerana kemerdekaan membolehkan kita sendiri mentadbir urusan negara untuk mencipta kejayaan dan mencapai kegemilangan. Ketiga, mengambil tanggungjawab secara bersama, memperkukuhkan kesatuan umat juga menjalinkan kerjasama dengan seluruh warga Malaysia dengan menghayati semangat bersatu teguh bercerai rukun. Keempat, menghargai dan tidak melupakan jasa para pejuang kemerdekaan, sama ada yang berjuang menentang penjajahan secara keras berkonfrontasi sehingga dipenjarakan dan ada yang berkorban nyawa. Begitu juga yang memikirkan strategi dan mengusahakan perundingan.
kepentingan sehingga tercapainya kemerdekaan. Kelima, mengisi kemerdekaan berdasarkan syariat dan nilai-nilai Islam agar terpenuhi semua negara yang mendapat keridhaan dan rahmat Ilahi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiu alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.